Belajarlah masak untuk orang rumah ni. Allah dah bagi masa peluang untuk lepak di rumah ni, masaklah. Nak tunggu bila lagi? So just masak. Kalau bagus, tengok sifnya ni YouTube tu. Memanglah sedap yo. Udah habis tu. Si tengah sibuk tu belahana tu. Si tengah sibuk nak panggil dia buat apa? Sis, kalau sis yang teman tahulah, dalam IG dia ada sikit kalau pasal masak-masak ni, ni akak-akak ni, my lover hearts ni. Kan? Kalau ada dekat IG dia, tapi kalau nak puas tu dekat YouTube dia. Kalau nak tengok yang lebih kurang tu, Windows sis ya. Tu tengok dalam IG dia ada, hari-hari dia ada. Ada gambar, tapi kadang-kadang ada video. Tengoklah rupa dia ni. Jadinya apa cerita kita hari ni? Apa ni? Kau nak apa? Cepat. Sebab tak boleh lama ni. Sebab teman banyak kerja ni. Teman tengah buat kerja ni, si suruh makan dulu tu. Bawa menti sekejap. Okay. So, cerita apa lagi? So, banyak benda boleh buat masa-masa kita ni. Oh, iyalah. PKP ni memang teman makan je, yuk. Ya. Yeah. Brunei, apa khabar? Apa projek? Projek tak adalah apa. Projek nak pergi mana apa. Cuti mula tak boleh dah. Tinggal last sikit lah tacap untuk bukan gadis biasa. Saran khas. Tombon. Tiga-tiga. Makan dengan asam pedas pun sedap juga. Oh, ya. Yeah. Makan dengan asam pedas tetil pun sedap juga. Oh, betul. Teman setuju. Teman setuju. Assalamualaikum. Abang Jenggo handsome memang lah. Tak payah cakap lah. Semua orang tahu, yuk. Suruh sis bagi resipi kuih. Resipi kuih, eh. Kuih apa nak? Kuih apa? Kuih apa nak? Mungkin sis boleh buat tu. Tapi sis, ya, kalau kamu nak suruh sis buat, cuma kau pencadangan dia buat. Tapi dia tak buat challenge. Kalau dia buat challenge, mungkin dia boleh ajak geng-geng dia tanya, ni, resipi apa yang korang buat paling best? Hantar dalam YouTube dia ke apa. Tak tahu lah. Tak tahu lah. Okay. Apa lagi? Maksudnya gitulah. Boleh je. Tok Sidam punya pendapat. Tak tahu lah. Suami ni bila dia kahwin dengan isteri, dia kena terima isteri dia seadanya lah. Ini pandangan Tok Sidam lah. Jadi kalau rumah masak tak sedap, jangan marah. Kan? Bagilah cadangan, bagi motivasi ke, beli buku buku masak ke, kan? Mana ada perfect. Kalau kita dalam hidup kita menulis pun, mana boleh tu pandai terus tu lah. Belajar A, B, C tu kan. Mengaji pun sama. Masak pun samalah. Teman rasa lah. Kecuali jenis yang macam dia minat. Macam si dia kecil, dia minat masak. Tak salah ke mana. Dia memang dia kecil. Dan keliling dia adik-beradik dia semua yang bukan yang atas dia tau. Dia beradik dia. Kalau kau tengok Norin.f, Norin, N-O-R-I-N.f tu, dia tu pun ada catering. Dia ada apa dia panggil, ya? Dia ambil tender besar-besar, masak untuk persona. Seorang lagi, N-Stylo. N-Stylo tu, macam dorang-dorang tu. Tu memang masak sesedap semua tu. So, bila sis ni duduk dalam kalangan orang yang masak-masak sesedap, bila dorang cerita, dorang adalah benda nak buat makanan lagi sedap. Yati Kitchen, Zaza tu more on cookies. More on baking. Kuih raya boleh order kat dia. Zaza apa? Zaza Fida Brown ni. Cuba. Dia tu kalau Zaza ni, oi, coklat lah, kek ke apa. Tengok kuih raya, memang dia lah. Kadang-kadang dia sesedar sampai depan rumah dia pergi Tok Sidam rasa. Sedap apa? Okay. Apa lagi kita? So, moral dia itulah. Benarnya kita ni pendapat Tok Sidam lah. Takut saya dah cakap. Kan kena best pula. tapi dah tidak biasa. Best lah. Kadang-kadang kan dalam hidup kita macam Tok Sidam lah. Bukan koma Tok Sidam. Ada rezeki lebih Allah bagi, ada
keluar lebih. So setiap kali Ramadan kan, so sidang si second off, no production, duduk rumah, spend time dengan anak-anak. Tapi ada sidang mungkin boleh lah sebab sesudah menyisakan sendiri. So spend time, semayang, buatlah apa yang boleh buat. Maksudnya dalam sebulan tu Allah bagi kita hidup, kalau setahun 12, satu tahun tu, satu bulan tu, bulan puasa tu, sesudah dengan sis, ambil keputusan untuk rehat dan memohon maaf kepada Allah, minta maaf kepada semayang. Ya, kita banyak dosa 11 bulan, macam-macam benda kita buat, macam-macam kesilapan kita buat, macam-macam tuduhan kita buat, macam-macam dosa yang dah kita lakukan. Jadi sebulan tu kita ambil peluang lah untuk supaya muhasabah diri lah gitu kan. Tapi sebenarnya tahun ni Allah bagi lebih kan. Kali ni mungkin lah Tok Sidang tak cakap koma lah, Tok Sidang lah, Tok Sidang ngasih kan. Mungkin Allah bagi double, 2 bulan. Sekarang masuk 2 bulan. Sebulan-bulan puasa Allah bagi 2 bulan eh. Kalau kita sendiri eh, memang tak buat. Confirm tak buat. Tok Sidang cakap, confirm tak buat. Maksudnya, bulan ni aku nak duduk kat rumah lah, dengan rumah aku. Muhasabah diri, ngaji ke tu. Tak akan buat. Agaknya itulah. Allah jadi, pop, kena buat. Betul tak? Baru kita buat. Sama juga, kalau teman kita kalau, kalau Allah kata pergi mengerjakan haji itu akan menjamin kau tidak akan dijangkiti oleh COVID. Jam kah? Jam, confirm jam. Kan? Tapi Allah tak buat. Sebab Allah bagi manusia untuk berfikir. Ya tak? So, dalam permahatian untuk sidang, sebenarnya kita ni telah dijentik. Pup. Allah jentik kita. Bukan tampur ke mah. Jentik pun. Kalau tampur, ya Allah, masuk ke dalam kita. Ha, ini kita baru dijentik. Allah jentik kita sikit. Pam. Hara. Satu dunia. Tahu tak huru hara? Hara. Raban Tebin kata orang Perak. Raban Tebin punya kelang kabut. Waalaikumsalam. Jadi Allah telah menjentik kita. Allah menjentik kita sedikitlah. Pang Allah jentik. Allah. Pedih sini. Tok Sidang yang terasa betul-betul pasal solat Jumaat. Terasa lah sebab macam Tok Sidang pernah cerita 2-3 hari sudah. Tok Sidang daripada kecil kan. Masa Tok Sidang kenal je semayang ni kan. Ayah ustaz dah beritahu lah. Kamu jangan sampai 3 kali berturut-turut terlepas semayang Jumaat. Kalau terlepas, Nabi akan sedih. Oh, katanya. Oh, tu tak pernah. Bila minggu sudah kena minggu sedih kita rasa. Sebab benda tu kita pegang daripada kecil tau. Kedua, cuba kau membayang kalau tak terawih pun sedih. Tok Sidang, Tok Sidang sedih lah. Terawih tu. Mana mungkin dong. Pernah tak terfikir terawih tak ada? Ada masjid tak boleh jemaah. Ada Ramadan tak boleh terawih. Pernah tak terfikir? Tak? Maknanya apa tau? Itu yang teman cakap tadi. Kita sedang dijentik oleh Allah. Allah jentik je. Bukanlah kuat pun. Tunggu dijentik tu. Pernah? Sekarang kan, teman tak tahu koma. Tapi satu dunia sekarang ni pada teman. Macam teman lah. Saya nak cerita teman. Teman dah terfikir lah. Bila aku bagi kau masjid, kau tak nak jemaah. Sekarang aku tutup tu. Saya nak jemaah. Tidak. Tidak. Tak rupa tu. Ya. Bila aku bagi masjid, tidak. Bila aku seru dan aku beritahu dan aku wajibkan jemaah itu, jangan kau tinggalkan 3 kali berturut-turut. Buat tergeti. Oh. Lepak kena kopi. Sekarang aku tutup. Kau boleh jemaat. Tapi kau tak boleh pergi tempat semayang jemaat. Ambil kau. Ya tak? Jadi ustaz dah tersidang. Ini sesiapa nak panggil ucapan ceramah boleh lah. ini pandangan Tok Sidang. Serius Tok Sidang cakap. Pada Tok Sidang, ini pengajaran untuk kita lah. Kita sebenarnya sedih Tok Sidang ni. Orang tua-tua ni kan sakit Tok Sidang ni. Kadang-kadang saya sedih tapi yalah. Kita kena ni lah. Kena muhasabah diri ya. Itu benda yang kena ingat. Ada masjid, tak boleh berjemaah. Azan ada. Ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kita kat sini ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu